نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bertemu dan bersua di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalamur Rasul, kalamus siddiq, kalamur Rasul, kalamus sadiqul masduq. Kalamur Rasul, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengupas di dalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu hadis Nabi adalah salah satu daripada ilmu yang perlu dipelajari, ilmu yang perlu dihayati, ilmu yang perlu dijiwai dan dicernakan di dalam hati, kerana itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis Syarif alaihi salatu wasallam, himpunan hadis-hadis yang mulia daripada guru Al-Murabbi tercinta Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim Hafizullahullah ta'ala anhu wa mata'na bi ulumih fid darin. Di dalam kitab hadis ini kita telah sampai pada 32, perihal menyatakan rahsia sedekah tersembunyi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabur rabb, atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hadisun hasan rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sadaqatu sirr, sedekah yang tersembunyi, yang tidak nampak oleh mata, yang zahir, tudfi'u dipadamkan dengan kemarahan, akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hadis ini kita lihat seperti mana yang diriwayatkan oleh hadis hasan rawahu Tabrani. Imam Tabrani apabila telah mengumpulkan hadis ini, kita lihat bagaimana kaitan sedekah yang tersembunyi boleh memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallahu taala. Wahai para musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, sedekah adalah salah satu daripada sifat zahiriah, sifat badaniah yang boleh kita amalkan. Sedekah sir, bersedekah dengan tersembunyi. Pertama sekali, saya ingin mengatakan kepada para musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, as-sadaqah. As-sadaqah, kalau kita lihat di dalam hukum fiqah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Apakah dia sedekah wajib? Sedekah wajib iaitu az-zakah. Sebab itu kita lihat di dalam erti az-zakah, an-nama wa tathir. Az-zakah pada lafaznya an-nama wa tathir, iaitu penambahan dan penyucian. Maka otomatik kita tahu, kalau itu yang wajib, an-nama wa tathir, bagaimana yang sunat? Yang sunat, as-sadaqah tabarru'an. Itu sedekah kepada orang miskin, sedekah orang susah, sedekah bantu masjid, bantu sekolah tahfiz, sekolah agama, bantu orang-orang yang susah. Ini semua termasuk di antara sedekah sir. Tolong golongan gelandangan. Masya Allah, kita lihat hari ini di bumi Malaysia yang bertuah ini, mudah-mudahan Allah pelihara bumi Malaysia dengan adanya orang-orang yang membantu gelandangan. Kita tahu ada yang duduk-duduk tepi-tepi kaki lima, ataupun duduk di bawah-bawah kolong, ataupun di bawah jambatan. Hari ini ada
apa ni, ada usaha yang memberikan bantuan Quran, dikumpulkan mereka makan minum, sambil tu berikan mereka ilmu Allah Subhanahu taala. Masya-Allah tabarakallah. Tahniah kepada orang yang dapat melakukan. Baik, sedekatus sir. Sedekah adalah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Az-zakah itu wajib. An-nama wa tathhir, penambahan dan penyucian. Sebab itu kita lihat orang yang banyak memberikan sedekah itu adalah jalan untuk membersihkan hati. Apa makna membersihkan hati? Makna membersihkan hati ialah senang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian kita lihat pengertian sedekah. Pengertian sedekah iaitu pemberian kepada seseorang dengan niat untuk mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu taala, mengambil daripada kehidupan membantu kepada orang susah. Itu yang diletakkan dalam dunia ini, fitrah. Adanya orang susah, adanya orang miskin, adanya orang kaya. Orang kaya itu bukan sekadar nak kaya saja, nak keuntungan. Sebenarnya mereka, tugas mereka ialah cari orang miskin, cari orang susah, bantu orang susah. Bukan simpan dalam bank ataupun simpan dalam aset ini, simpan dalam aset ini. Nak bawa ke mana duit itu? Nak bawa ke mana harta itu? Sebab itu, makin kita bersedekah, makin banyak saham kita di hari akhirat. Sedekatus sir. Asir maknanya benda yang tersembunyi, benda yang tidak nampak, menutup kemarahan Allah. Naam. Adakah Allah SWT marah? Kalau kita lihat, kita sendiri manusia, kadang-kadang kita ada sifat yang luar biasa. Maknanya ada orang marah sampai wajahnya berubah, sampai geram, sampai boleh tumbuk dinding, boleh pecahkan meja. Ini semua kemarahan yang kita lihat. Kadang-kadang kemarahan itu membawa positif kepada diri kita, kadang-kadang membawa negatif. Tapi hadis ini menunjukkan bagaimana kemarahan Allah SWT. Ingat tak, wahai tuan-tuan dan puan-puan, para musyidin yang dirahmati Allah SWT, ketika mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidina Fatimah Zahra al-Batul, anaknya itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit. Ini ayat Allah SWT suruh kita sebut, minta maaf kepada orang yang tidak mengizinkan kita mengingati Sayyidina Fatimah, mengingati Sayyidina Ali, mengingati Sayyidina Hasan. Kenapa Allah suruh umat Islam membaca suratul insan setiap Jumaat pagi? Solat subuh disunatkan membaca suratul insan, kerana di dalam suratul insan ada rahsia yang tersembunyi, iaitu pengorbanan yang tidak ada tolak bandingnya. Minta maaf orang yang menghalang kita mengingati Sayyidatina Fatimah, mengingati Sayyidina Ali, sebenarnya seakan-akan dia memarahi Allah suruh ingat Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, sedangkan Allah yang suruh, Allah mengajar Nabi Muhammad SAW, nabinya, supaya sebut anaknya, supaya sebut menantunya, supaya sebut cucu-cucu. Maka oleh sebab itu kita hairan, kenapa orang tidak bagi kita menyebut nama Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, sedangkan itu anak Nabi. Baik, cerita ini menunjukkan bagaimana Allah SWT tunjukkan kemuliaan orang yang bersedekah kerana Allah, bukan kerana nak jawatan, kerana nak kuasa. Hari ini ada orang tolong manusia kerana nak jawatan, kerana nak kuasa, kerana nak pangkat. Itu semua akan binasa, tapi ini akan kekal selama-lamanya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan anak Nabi SAW, Sayyidina Fatimah, cucunya sakit, iaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sakit demam panas. Ketika itu suami isteri ini bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau kau sembuhkan penyakit anakku ini, aku akan berpuasa 3 hari. Maka mereka pun berpuasa. Maka Allah SWT syufi, menyembuhkan, disembuhkan penyakit mereka, penyakit anak. Maka Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali berpuasa. Berpuasa, sedang berpuasa, nak berbuka. Masa nak berbuka tu, memang rumah Sayyidina Ali tak macam rumah kita, wahai tuan-tuan dan puan-puan. Rumah Sayyidina Ali dan isterinya Sayyidina Fatimah, anak Nabi SAW, hanya aswadan, tamar dengan air putih. Jadi sedang mereka nak berbuka, terdengar ketukan pintu, tuk tuk tuk.
Ya Fatimah, coba tengok siapa itu di luar. Lalu saya mungkin ingin memendekkan cerita ini kerana mungkin tidak ada masa yang panjang. Kemudian Sayyidatina Fatimah apabila melihat ketukan pintu, melihat yang mengetuk pintu itu adalah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. 3 hari berturut-turut ada orang mengetuk pintu di rumah Sayyidatina Fatimah Masin Ali. Miskin, yang hari pertama orang miskin. Bila ditanya, apa kamu nak? Saya lapar, saya tak ada makanan, tak ada satu pun yang masuk dalam perut saya. Sedang nak berbuka, wahai tuan-tuan dan puan-puan. Miskin datang. Yatim, anak yatim. Wa asira, tebusan perang. Datang, mengadu. Waktu nak berbuka, berbuka hanya ada aswadin. Rumah kita kalau berbuka, satu meja penuh. Itu pun akhirnya terbuang. Maka akhirnya dengan sebab kasih, minta maaf cakap. Ini slogan. Slogan orang-orang yang nak memegang manhaj ini. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Hubbi. Ma mana hubbi? Love. Cinta. Kerana cinta, mereka bagi makanan tamar kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tebusan perang, hanya minum air putih saja. Berbuka minum air putih 3 hari. Adakah kita sanggup? Adakah kita mampu? Tiba-tiba kurang adabnya kita. Bercakap orang yang ingat Sayyidatul Fatimah seakan-akan satu golongan melampau. Golongan melampau ada. Bukan tak ada. Tapi ada syarat-syaratnya, ada caranya, ada tu kriterianya. Baik. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Lalu Allah SWT tanya, kenapa kamu buat? Innama nut'imukum liwajhillah. Kerana kami nak beri pada Allah, ke jalan Allah, kerana Allah, supaya Allah gembira. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Ini sesiapa yang nak beri, ingat, ini ingatan yang kuat bagi orang-orang yang nak bersedekah. La nuridu minkum, kami tak mahu. Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali. La nuridu minkum jaza' hatta ganjaran. Tak nak, sebab kasih saja. Jaza'an wala syukura. Wala syukura dan berterima kasih. Hatta terima kasih. Nakkan. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut akan kemarahan Allah SWT, di mana tak ada seorang pun sanggup melihat kemarahan Allah SWT. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah SWT daripada kemarahan yang sangat hebat itu. Di belakang kekasih Allah yang mulia, kita kena ikut yang belakang, di belakangnya, kerana Allah akan berikan syafaat kepadanya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya bila kita bersedekah secara tersembunyi akan menutup kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan faedah hadis yang boleh kita ambil di sini, maknanya orang yang bersedekah akan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia orang suka dengannya, dan di hari akhirat nanti dia akan lihat berapa banyak untung yang ada pada amalan yang dia lakukan. Yang kedua, iaitu sedekah dengan sir, sedekah dengan tersembunyi, lebih besar daripada sedekah yang nampak. Kerana sedekah tersembunyi tidak minta pandangan melainkan Allah. Sedekah yang nyata kadang-kadang boleh masuk sifat riak, ujub, takabur. Jadi itu adalah sifat syaitan dan iblis laknatullahi alaih. Mudah-mudahan kita semua dipeliharakan oleh Allah SWT. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى الله 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 الله.